lihat sendiri beli senjata tanpa koin ya cuy. Jadi kita bisa beli senjata sepuas kita cuy. Wow, ini di match pertama cuy ya, bisa beli vest. Oke cuy, kembali lagi di channel Vin Gaming. Dan di video kali ini cuy, gua mau bikin tutorial cara buat CR biru global tak terbatas sama beli senjata tanpa koin ya cuy. Oke, sebelum masuk ke videonya nih cuy, buat kalian yang belum mensubrek, yuk langsung tekan tombol subreknya sekarang juga ya cuy, dan jangan lupa ditekan tombol like nya juga ya. Oke, langsung saja kita ke caranya. Kita ke Battle Royale ya cuy. Oke, kita ke Craftland, pilih Craftland, terus di sini kita pilih yang Craftland warna kuning ini coy ya. Nanti kita akan diarahin ke sini ya coy, sabar coy. Oke, nanti kita akan diarahin ke sini, dan di sini punya gua sudah kosong ya coy mapnya, dan punya kalian kalau belum kosong, kalian tenang aja, di sini gua bakalan ajarin ya lengkap. Kita ke palu kanan atas. Nah, di sini buat kalian semua, map kalian kalau belum kosong, kalian kosongin dulu cuy. Caranya kalian pilih logo sampah ini. Nah, langsung kalian hapus ya coy. Nah, kalau sudah kita pilih tombol ini coy, kiri atas ini ya. Kita pilih ini. Nah, di sini kita setting sesuai sesuai sesuka kita ya coy. Jadi ini rondenya berapa ya, rondenya 15, terus jumlah pemain per tim 6 ya coy, 6 atau berapa nih, 4 aja ya, 4 aja coy, 4 aja coy. Terus radius safe zona pertama kita fullin. Oke, kita lanjut ke general ya cuy. Nah, di general ini langsung tendu poin aja lah cuy. Kita pilih ammo terbatas ini cuy. Ammo terbatas ini kita offin ya cuy. Kenapa? Karena ini yang membuat global kita tak terbatas atau unlimited global ya gitu. Oke, langsung saja kita close. Kita save dulu cuy. Yang kanan atas itu, tapi yang kiri cuy, yang kotak itu kita tekan, baru kita kembali coy ya. Baru kita kembali, terus di sini kita save lagi coy. Caranya kita pilih yang logo awan ini coy, terus kita taruh di yang nomor 2, kita upload di sini ya. Sudah, duh, nama tidak valid coy. Oke, sudah coy, sudah berhasil ya coy diupload. Langsung saja kita gunain ini, keluar sudah nggak apa-apa karena sudah jadi ya coy mapnya. Oke, ini sudah tinggal main ini coy. Oke cuy, tinggal kita buat tahap kedua ya cuy. Tadi itu tahap pertama, jadi ini tahap kedua ya cuy. Kita ke meja kerjaku. Nah, di sini kita mainkan yang kedua, yang ini cuy, yang tadi kita buat ya cuy, roomnya kita buat room. Nah, di sini ini yang settingan ini tadi kan kita sudah buat tadi kan di tahap pertama. Nah, di tahap kedua ini tinggal kita setting yang beli senjata tanpa koin coy. Caranya kita ke adventure. Nah, di sini kita onin dulu cuy adventure-nya. Kita tekan yang tombol kanan atas ini coy, kita onin. Nah, kalau sudah yang centang-centang ini coy, contohnya G18 AN94 Desert Eagle ini di nolin ya cuy. Nah, kita nolin dulu biar nanti kita bisa beli senjata tanpa koin cuy, begitu ya fungsinya, kayak gitu coy. Nah, yang dicentang-centang ini yang apa ya, yang ada di Clash Squad coy, yang ada di Clash Squad ini coy, ini kita nolin semua ya ya, biar ya biar bisa beli senjata sepuas kita ya. Di match pertama langsung bisa beli senjata yang kita mau ya coy. Oke, ini pastikan jangan sampai kelewatan semua ya, yang dicentang ini harus nol semua, ini wajib ini coy, wajib ini. Oke, global nolin biar bisa beli global di match pertama ya cuy. Ini pastikan di nolin semua full ya, di nolin semua. Oke, kalau sudah kita konfirmasi ya coy, kalau sudah di nolin semua kita konfirmasi. Oke, nice.
Nah, oke, sudah coy, sudah bisa dimainin ini. Sangat mudah sekali kan bikin CR biru. Ya, ini sudah unlimited glue wall atau glue wall tak terbatas sama unlimited coin atau beli senjata tanpa koin ya cuy. Oke, ini kalian langsung bisa main sama teman-teman kalian coy ya. Jadi caranya sangat mudah sekali ya coy. Kok enggak ada musuhnya? Oke. Nice, kita langsung main aja ya coy. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali ya coy. Ya, kalian bisa contohin lah. Semoga cara ini bermanfaat ya buat kalian semua ya. Jangan lupa di like video ini ya cuy. Oke. Nah, kalian lihat sendiri kan, kalian lihat sendiri beli senjata tanpa koin ya cuy. Jadi kita bisa beli senjata sepuas kita coy. Wow, ini di match pertama cuy ya, bisa beli vest, glue wall, flashbang, granat dan lain-lain coy. Lengkap beli senjata semuanya coy ya, beli sepuas kita ya coy. Jadi sangat enak sekali coy. Ini musuhnya cuma satu doang cuy. Ini gua random sih, yang penting gua mau review ini cuy. Yang penting beli senjata, beli apapun di match pertama atau match selanjutnya itu bebas ya cuy, tanpa koin coy. Terus sama glue wall-nya ini unlimited coy. Wow, sangat the best sekali kan, sangat mudah sekali juga cuy caranya cuy. Jadi seperti itu, mungkin cukup sekian lah video dari gua, semoga bermanfaat. Selamat jumpa di video selanjutnya, bye bye.